aku nak ajak kalian semuanya yang selalu gaduh tentang Malaysia Indonesia nih. Saya adalah TKI Malaysia dan saya berada di Malaysia ya. Saya berada di Johor. So di sini sih kita saya sampaikan sama semuanya. Semoga kita masih bertemu dengan orang-orang baik ya. Kalau di sosial media ini dimanapun medianya ada orang baik, ada orang buruk ya. Ada orang jahat, ada orang tidak jahat ya. Ada orang punya sopan santun, ada yang tidak punya sopan santun. Jadi artinya kita juga tidak bisa menyalahkan sosial media yang dimana mereka selalu membuat konten dan itu pastinya untuk kepentingan dia dan kepentingan orang lain. Tetapi dimana juga inilah kehidupan ya. Sosial media adalah tempat kehidupan untuk menjadi informasi yang sangat-sangat penting. Baik informasi itu keburukan, kejahatan, kebaikan, dan semuanya, segalanya. Oke, jadi kita sekarang inilah zamannya digital. Semua apa yang kalian cari di sosial media semua ada. Dari titik terendah sampai titik tertinggi, dari hal buruk sampai hal yang baik. Jadi kalian mau kembali kemana ya? Jadi semuanya tergantung dari diri kita, mindset kita, apa yang kita cari ya, cara berpikir kita, apa yang kita ingin temui ya. Jadi untuk kalian semuanya, mau baik mau buruk itu kembali ke diri kita sebenarnya ya. Kembali ke diri kita, kita mau cari apa di sosial media? Mau cari kebaikan? Ada. Mau cari keburukan? Ada. Mau cari perbedaan? Ada. Cari persamaan? Ada. Kalau kita bicara tentang Malaysia Indonesia ini, semuanya ada, alhamdulillah lengkap. Ada orang yang membuat konten yang kebaikan, ada yang buat konten keburukan, ada yang buat konten yang perbedaan ataupun persamaan. Ada yang buat konten yang tentang kebaikan, kebaikan Malaysia, kebaikan Indonesia. Semua ada. Jadi kita mau salahkan mereka tidak juga. Artinya kita kembali ke diri kita masing-masing ya. Bagaimana kita bisa lebih bijak berpikir untuk mengambil kesimpulan mana yang terbaik, mana yang terburuk ya. Jadi kembali ke minded kita, mindset kita. Kalian di sosial media mau cari apa?